Allah menjadi hak mana dulu langit bumi dan air laut, kerana ada hak lain ada dulu kemudian, kerana hak lain ada dulu ke dia tulu nyata. Ya dalam ayat anu Tuhan katakan wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a nah summa stawa ila sama. Dengan secara geti luah-luahnya dah Allah Ta'ala tu yang menjadikan bagi kamu akibat yang ada dalam muka bumi semua, termasuk bumi sendiri. Lepas pada ia jadi bumi sekepis bidang ni wik kita, ia buh benda tu, benda ni, benda tu, benda ni untuk manfaat pada kita. Lepas tu summa stawa ila sama. Nah, jadi di situ ulama dah bahasnya Tuhan bercakap dengan summa. Nah, maka orang mengaji dalam keadaan nahwu, summa ni ia panggil dihatakan dia litartib ma'at tarafi. Begitu. Kalau kata fa ni ia panggil litartib cepat dah. Tu dia. Adapun summa ni ia panggil tertib juga tapi lambat sikit. Enggak bila tertib ni ada dulu dia. Tak kita faham pada muktada ayat tu tu ia panggil Tuhan buat bumi lah dulu walfa ulit tartibi bittisali wa summa lit tartibi bin fisali dalam arti al-fiqh fa ni dihatakan dia bagi tertib dengan jalan ittisal bubuk jaa zaidun fa amrun zaid mari kata umat tu mari lalu dah. Adapun summa litartib bin fisal. Nah, jaa Zaidun summa Amrun. Nah, Zaid mari dulu duduk lama, bo Zaid sampai tepat rumah turun mari. Gak di ayat saat ni tu Tuhan guna dengan kelima summa. Nah, dengan kelima summa. Summa ni memberi faedahkan tertib ma'at tarahi. Gak kita kata Tuhan buatnya bumi dulu, lepas tu buat langit. Nah.